Oke, gue sangat bahagia dengan perubahan formasi di lini tengah ya, ya. Karena satu pemain ternyata membawa dampak yang sangat positif terlihat, ini ya kan? Ini. Karena kita bermain dengan dua gelandang yang sama di dua match pertama, ya kan? Ada satu perubahan di match terakhir ini, tapi ternyata dia membawa perubahan yang bagus. Miretti bermain bagus banget, dia banyak melakukan passing. Mungkin nanti Bro Jeki bisa kasih sedikit statistiknya Miretti kali ya, biar kita bisa sama-sama lihat. Gue puas banget dengan penampilan dia, walaupun cuma bermain sekitar berapa? 70 menit ya? 70 menit adalah ya? Bagus. 70 menit udah bagus untuk seorang pemain muda. Pemain muda ya? Di tim Allegri. Iya, benar. Sampai 70 menit, benar. Bagus dong. Umur 19 tahun, dia melakukan banyak passing, umpan-umpan cantik gitu ya. Hampir gol juga, hampir cetak gol juga saat dia terima umpan dari Kostic. Jadi menurut gue, mungkin ada bagian Miretti mengambil alih peran di sini untuk melakukan passing dari sekian 500 passing Juve lakukan gitu ya.